Halo dulurs, saat ini saya berada di Anfield. Saya mau menunjukkan toko resmi LFC yang ada di area Anfield. Pasti penasaran kan dengan harganya? Ikuti terus video ini ya. Jadi tokonya LFC ini tepat berada di samping stadion Anfield. Kita mau lihat dulu berapa sih harga kostum dan juga aksesoris resminya dari Liverpool FC ini. Ini sebelum masuk toko kita akan melewati The Champion World atau beberapa piala yang telah diraih oleh Liverpool. Di Liverpool ada 3 toko, yang pertama di Anfield, kemudian di City Center ada 2 toko. Misal yang kemarin juara Carabao, berapa ini? 15 pound atau sekitar 300.000. Coba kita lihat harga jaketnya ini. Oh, ada harganya ya ini. Ini kostum trainingnya Liverpool, ini harganya 60 pounds atau 1.200.000. Ini kostumnya 85 pounds atau 1.700.000 ya, asli. Kita lihat pembuatannya dari mana. Made in Georgia. Ini kalau kita mau nambah nama, printing number, nambah 5 pounds atau nambah 100.000. Ini harganya 100 pounds, 2 juta ini harganya kaosnya. Ini kostum training 95 pounds atau sekitar ya 1.900.000 lah. Jaket berapa ini jaket? 70 pounds. 1.400.000. Topi berapa topi ini? Harganya enggak? Topi ini harganya 25 pounds. Semua 25 pounds atau 500.000 ini topi. Memang kalau kita konversi ke rupiah memang jatuhnya mahal banget. Ini jumper, ini harganya 60 pounds, 1.200.000. Sama ini 60 pounds, 1.200.000. Ini jaket 105 atau 2.100.000. Ini kostum untuk anak-anak ini. Berapa sih coba, penasaran. Kostum anak-anak harganya 70 pounds, 1.400.000. Ini kostum trainingnya anak-anak ini harganya 40 pounds atau 800.000. Ini kostum trainingnya Liverpool yang baru nih, harganya 95 pounds, 1.900.000. Kalau yang ini harganya 90 pounds. Ya benar ya, 90 pounds atau 1.800.000. Gila, mahal-mahal banget ya. Ini ada beberapa mainan dan juga game sana. Tumbler. Berapa ya? Ini buku catatan
3 pounds 60.000. Maskotnya Liverpool berapa harganya? Mighty Red 16 pounds. Segini 16 pounds ini 300. Bentar, 320.000 ini. Ini yang lagi diskon ini. Ini 20 pounds 400.000. Ini berapa ini sound? 75 pounds. Ini jumper sih. Ini harganya 75 pounds 1.500. Berapa ini? 105, masih mahal juga ternyata ya. Kayaknya murah yang di kota deh. Sama aja. Ah, enggak. Kostum masa? Kostum 70 kan? Kok di situ 90? Ini 70 pound 1.400. Ya kalau kita konversi ya. Sakit hati kalau konversi memang ya. Berapa tumbler itu? Ada tulisannya? 10 buat oleh-oleh. 10 pounds 200.000. Ini kayak apa ini namanya? Tulis ya. 8 pounds 160.000. Wah, ini ada bisnya ini nih, bisnya. Bisnya Liverpool ini. Berapa coba lihat bisnya Liverpool ini? 20 pounds 400.000 segini. Nah ini pelang jalan, berapa pelang jalan untuk souvenir bagus nih. Honda ini 7 pound 140.000. nah ini gantungan kunci nih, sorry mahal ya, ini masih 3 pound sih. Ini magnet apa gantungan kunci? Oh ini pin ini 2 pounds. Magnet buat kulkas. Kulkas, ayo. Itu buat kulkas tuh. Berapa itu segitu? 10 tuh. 10 pound 200.000 berarti. Ini 50.000. Ini pin. Ini berapa nih? Ini klop ini. Iya. Tapi lucu ya bentuknya. Berapa sih? Klop. Ini berapa pound sih ini? Miniaturnya klub ini. Oh iya itu 4 pounds. Ini klub 4 pounds, player 5 pounds, Mighty Red 6 pounds. Gradasi juga, payung berapa payung? 35 pounds, payung 700.000 bro. Reset, buat hujan aja 700.000. Ini tumbler nih, tapi tumbler resmi gak? Maksudnya itu yang dipakai playernya gak? Bukan kan? Bukan. Ini 200.000 10 pounds. Ini sal-sal gini berapa ini sal? Ini sal standar ya. Wih, 16,5 loh ini. 330.000 ini craftnya. Sama ini juga kayaknya. Ini 12 pound 240.000. Kalau ini berapa ini? Ini 12 pound juga 240.000. Ya, kalau kita konversi ya mahal sih ini. Tas-tas berapa ini? 25 pounds 500.000 tas. Sama tas. Nah, ini tas anak juga ini 25 pounds 500.000. Ini berapa sih paketannya? Cuma kalau bawa ke pesawat ini agak susah nih. Ini 15 pound gelas 300.000 segini nih. Ini kostum-kostum lama ini. Ini 40 pounds ini kostum lamanya Liverpool tahun 84. 800.000. Jaket-jaket buat anak kecil juga banyak ini. Coba sih, berapa jaketnya? Nah, ini jaketnya 25 pounds atau 500.000. Banyak juga baju-baju anak kecil ini. 15 pounds. Nah, ini kaos segini 300.000 dong. Bayangin, dua kaos gini harganya 300.000. Boneka berapa boneka ini? 20 pounds 400.000 boneka.
bagus nih kaosnya nih buat anaknya, 400 ribu ya, kaos gini 400 ribu. Topi berapa topi? Yang Liverpool 20 pounds, 400 ribu topinya. Ini dalam tokonya ada area tunggu juga ini. Jadi kita bisa duduk-duduk di sini sambil lihat layar di situ. Kostum kiper 60 pounds, 1.200. Ini kostum kemenangan final Carabao Cup kemarin. Berapa ini? Ini 50 pounds nih. Ini harganya 1 jutaan. Nah, ini coba berapa jumpernya nih? 50 murah nih. 35 pounds ini. Murah ini 35 pounds. 700.000. Enggak. Soalnya cuma satu event aja. Nah, ini kan buat adult nih. Ini berapa sih ini? Ini kayak punya si Matip. Oh, buat leher ini ya? Iya. Oh, ini buat ini penghangat leher nih, 15 pound, 300.000. Berapa masker gini? 6. Iya sama, di dalam juga 6 pound kan. Ini masker 6 pound. Desainnya kayak gitu ya, betul. 6 pound 120.000. Ini berapa topi ini? Ini 15 pound. Ini apa ini? Muk 7 pounds 140.000. Ini bagus banget ya. Selesai ya. Ini bagus nih. Jumpernya nih berapa nih? 45 pounds 900.000. Keren banget ini. Ini harus, ini racun ya, harus dibeli ini. Oke lah, udah saatnya keluar.